Hampir pasti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku nih. Kali ini kita lagi di rumah salah satu user konconnya Mbah Maul. Iya, konconnya Mbah Maul. Dan dia mempunyai MX yang lumayan hedon sih di Surabaya ini ya guys ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Dan kita langsung aja masuk ke rumahnya. Nah guys, jadi sekarang tuh kita lagi ada di rumahnya salah satu idolane are-are yang punya MX hedon Surabaya. Enggak juga sih. Nih kita langsung lihat aja motornya apa nih. Nih lihat motornya. Lihat motor itu. Tada. Guys, jadi ini tuh motor MX-nya kepunyaan Mas Vincent Januardi, guys. Nih. Jadi aku sekarang sama Mas Vincent mau bahas seputar motornya. Bahas yang tipis-tipis aja ya, iseng-iseng aja, bahas enggak terlalu detail. Karena aku sering lihat motor ini di TikTok. Kebetulan aku kemarin di Jatim Pride ketemu langsung. Dan ownernya, ini motornya si hedon ini guys. Menurutku ya hedon banget nih, udah hedon banget. Tapi ownernya kemarin di Jatim Pride ramah banget, nyapa aku dan lain-lain. Terima kasih banyak Mas Vincent, ternyata ramah banget orangnya. Dan kebetulan aku sekarang lagi ada di Surabaya, jadi aku mampir aja ke rumahnya guys. Mumpung dibolehin izin. Nah, gitu. Masa tak boleh? Nah, ini makan nih. Langsung aja lah kita bahas lah, nggak usah lama-lama. Mas ini MX King tahun biru ini. Belinya 2016 tapi pembuatannya 2015. Betul, lama banget berarti. Kan udah pernah. Oh gitu. Jadi ini Mas Vincent dari 2016 guys motornya. Udah lama banget berarti. Jadi termasuk orang yang setia nih. Oh jelas. Bingung banget karena partnya banyak banget, hampir udah nggak ada yang original kecuali rangka kali ya. Ini original. Nah, cuma tulisan yang mahal ini blok kupling. Kita bahas dari mesin dulu aja deh. Mas, ini mesinnya berapa cc, apa aja yang diganti? Benernya ini spek IDW yang dulu. Regulasi yang lama 180 cc, tapi sekarang kan udah berubah jadi 200 cc. Nah, ya ini. Aslinya mau bangun jadi spek itu, terus habis itu berubah regulasinya, itu kan jengkel ya. Jadi dulu udah ikut IDW? Belum. Mau bangun. Ikut. Oh. Terus habis itu ganti regulasi. Regulasinya ganti. Tapi tenang aja, nanti IDW selanjutnya motornya. Siapa namanya motornya? Ada namanya nggak? Wah, gak ada. Oh, ini. Kalian kasih nama ini. Nanti tulis di komen ya yang paling bagus, nanti mungkin dipikirin sama Vincent namanya. Aku bingung dari dulu nama ini. Jadi nanti ini bakal turun di IDW juga, guys. IDW Jogja ya? Jogja. 200 cc. 200 cc, guys. Spek. Tapi kalau sekarang ini sehatnya diameter berapa? 62. Oh, diameternya 62. CN. Grup AC standar ya, langkah standar ya. Langkah standar tapi iki wes jadi imame are-are sih. Kalian bisa mampir ke YouTube-nya Vincent Januardi ya, Vincent Januardi. Di situ adalah herex-herexnya dikit gitu. Gitu. TB gitu perlu dijelasin enggak? Throttle bias ya, 33 mm. Oh, TB-nya pakai 33 meter. Meter segede apa, segede gini anjing. Ecu RSR. Belagu nih.
Kenapa nggak pakai nabati aja, juken nggak bisa ngelek. Terus aku udah ngomong juga mesinnya katanya nggak cocok pakai Pertamax turbo. Kenapa mas? Ngelimit ya? Agak bukan ini berebet. Tapi nggak tahu ya. Tiap bengkel kan beda. Ini udah nggak bisa. Jadi pakai V power. Pakai kerang ajaib guys. Kupling deh. Kupling aku penasaran. Tanggap juga. Tanggap kan aku bilang loh. Itu habis rungkat guys. Oh. Kemarinnya itu rungkat asli udah pakai. Kemarin pakai sun racing. Tapi jebol di dalamnya jebol. Rumah hancur berarti. Hancur. Terus pakai balik standar. Oh makanya kupingnya sekarang agak kurang normal ya katanya bilang ya. Masih belum fit lah. Masih kurang masih belum untuk CC segini ya. Nanti kalau 200 baru nanti dibenerin lah. Tuh. Terus yang kelihatan aja nih guys. Nih. Underbone. RCB. Restep. Restep ya. Dulu murah guys. Sekarang gak tahu. Ini banyak sih bilang soalnya. Khusus MX-ing? Khusus MX-ing. MXC. Master remnya RCB juga. Selangnya AET. Ala-ala HRC gitu. Karena HRC mahal guys, ini cuma 10.000, 5.000 dan apa. Ini fungsinya sama, yang penting fungsi bukan gengsi. Ini banyak yang nanya ini. Ini apa? Pegangan knalpot ini. RC3. RC3 itu ya. 50.000-an guys. 50.000. Jangan salah sangka ini mahal, ini 50.000. Tapi itu fungsinya jos banget buat nahan knalpot yang gede gini nih. Ini enggak lah, ya, enggak termasuk gede ya. Gede punya Maul lah. Mbah Maul mah gede pisan, soalnya CC-nya juga. Gini. Ini karena special request. Jadi ini tuh nih apa ya? Aku penasaran nih. Special request itu berarti Mas Vincent ngontak ini, langsung ke ini bukan naik, bukan airline kali. Ini dari RSS. Kan. Kebetulan Om Rey itu temennya mekaniku. Jadi kamu bisa dapat ini. Jadi kalau ininya enggak, maksudnya harganya yang spesial ya. Nih boleh. Jadi buat kalian yang mau pesen knalpot bisa juga ya di apa nih RSS. Rey Special. Om Rey. Nih bisa ke Om Rey. Tapi harganya nggak spesial ya guys, khusus aku aja nih. Harganya beda ya. Jadi kalian pesennya lewat sini, mungkin bisa beliang dikit. Terus apalagi nih? Ini apa nih? Selang hawa. Uma. Satu set. Sampai sini nih selangnya. Ini harus Uma juga apa? Emang pengen Uma apa? Kebetulan dapetnya Uma. Kalau pakai selang biasa nggak kuat? Apa sama aja? Wah, motor yang ada di sini. Oh. Itu Ninja Mono pakai selang keran. Oh, jadi emang bisa, benar bisa. Cuman ini yang lebih kecil. Dapat aja ungu, terus warnanya ungu juga keren lah. Dulu benar-benar udah punya tapi nggak tak pasang. Pas baru bikin mesin di EQTech baru pasang ini. Oh, ini bengkelnya di mana? EQTech guys. Gresik ya guys ya. Tuh kalian bisa kalau kalian nanti di IDW lihat aja ini motornya kayak gimana. Kalian bisa kesana kalau wah cocok ini setelannya. Kalian bisa kesana ke Gresik guys. Murah kok guys, gak mahal. Apalagi nanti lewat Mas Vincent lagi ya. Boleh ya guys, boleh. Terus apa lagi nih? Ini nih. Ini carbon body. Carbon body. Ini dulu iseng-iseng bikin sendiri. Oh kanan jadi sampean yang ini. Kanan kiri bikinan sendiri. Ini covernya doang ya? Iya, ini tak lapis. Kanan kiri. Ini yang lapis karbon. Ini juga karbon, cuman punya yang lantri. Cuman udah 5 tahun, jadi udah mau menyerah ini. Ini tapi finishingnya doff ya? Iya, karena aku benernya dulu glossy, cuman ya udah umur subscribe. Set-set ya. Tapi malah bagus sih ini loh. Karena semua kan rata-rata doff tuh. Iya, jadi iya. Masuk air. Terus apalagi ini nih merah-merah nih selang rem neraka nih. Selang rem neraka tapi membuat masuk surga. Depan belakang hell. Oh ini selang remnya depan belakang hell nih sama ukuran nih. ukurannya request juga kalau itu di Wantri. Dari dulu aku hell selalu di Wantri. Jadi belinya di Wantri. Kaliper RCB. Kalipernya pakai RCB. Gak guna guys. Gak guna. Kenapa gak guna? Gak guna. Gak bisa ngerem guys. Jangan dibeli guys. Kenapa? Ya bisa ngerem cuman. Kenapa ya?
kayak gak enak gitu guys. Tapi kan gak ada feelingnya. Biasanya kalau rem belakang kan sebenarnya kalau terlalu pakem-pakem banget juga kan jelek kan sebenarnya kan. Tapi ini terlalu pakem jadi gak guna. Oh gitu. Piringannya juga RGB. Oh piringannya RGB juga. Arm juga RGB. Arm RGB. Ini belakangnya kaliper apa nih? Pakai velg apa nih? Oh velg. Cardinal guys. Ini buat yang kalian yang gak tahu Cardinal tuh brandnya Malaysia ya guys. Jadi ikut-ikut Mas Putu. Oh ikut-ikut. Tak kembali Mas. Pokoknya gak ngembari Mas Maul, soalnya bannya cili itu. Beda konsep. Sebenarnya sih aku lebih dulu kepengen velg ini dulu, cuma belum dapet, tapi Mas Putu dapet duluan. Gitu. Tapi ini velg sebenarnya bagus banget. Kenapa bagus? Karena aku tuh orangnya tipenya seneng beda dari yang lain gitu lah. Ketika orang lain pakai RCB, pakai apa, terus ada orang tiba-tiba pakai velg lain gitu, seneng aja liatnya gitu. Jarang yang pakai. Tidak suka pasaran. Nah betul. Suka tapi pasaran. Oh, gak apa-apa. Right. Tapi warnanya gak pasaran kan? Hitam. Orang lain kan biasanya gold only. Kuning. Blackernya pakai right. Karena menurut Mas Vincent, aku juga agak kaget ya. Motornya sedan ini kok skoknya pakai ride it yang enggak nyampe sejuta ya harganya. Katanya di GBT itu ride it udah mumpuni banget guys. Cukup banget. Apalagi ini belum di rebound ya. Nanti kalau bocor ya enggak usah ganti, di rebound malah mungkin malah lebih nyaman. Maksudku cukup ini dalam arti yang naik itu kayak aku ya. Newbie guys ya. Tapi bukan cuma skok doang guys. Bukan kalian motor standar ganti skok bisa ke GBT, enggak bisa. Ban harus ganti juga, terus harus stabilizer dan ban pun gitu. Ban nih pakai apa nih? Depan belakang Fasti One yang belakang 110/70, depannya 90/80. Gear mas, gear full triple S. Triple S motor apapun biasanya di Indonesia udah dipegang deh sama triple S. Enggak, soalnya murah ini pakai apa? 415 ini. 415. Ukurannya final wheel-nya yang kepasang 1440. Untuk motor segini kecil banget ya ininya. Satriaku aja 1343 loh. Buset, sumpah gede banget. Ada ya. Itu ada masih ada banyak gear di situ. Begini. Stabilizer. RCB. RCB apa sih? RCB. Ini berapa klik ini? 28. Waduh, gak tahu. Pokoknya ya RCB bagus, terus setelah itu berfungsi tak beli. Murah juga pas itu dapetnya. Gak sampai sejuta. Beli bekas lagi? Baru. Oh, baru. Baru. Apalagi nih? Holder HP. KTC. KTC ada. KDC, kita aku. Kirain Goop itu loh. Yang Goop di motor satu ya. Ternyata ada loh. ATC bikin holder HP guys. Gak ngerti apa. Macam-macam bener ya. Baru ngerti aku. Terus Stang ini. Stang pakai apa? YY Pang. Hah? YY Pang. Pakai YY Pang? Iya. Emang ada yang jual? Ada. Oh ya enggak, langsung dari sana. Ah gila. Gila ini YY Pang cu. Ya emang benar dari dulu emang road racean, knalpot, fish air dan lain. Aku tapi stangnya masa ngeluarin stangnya buat MX, buat MX, RLC kan. Pakai di Asian Road Race Championship ya. Ini pakai stang di Jepang. Keren guys. Jadi bukan tekuk-tekuk ya. Ini asli Jepang nih buat RRC nih. Bukan di drop head. Nah, iya, bukan drop head. Ala-ala. Banyak yang nanya, itu di drop head ya, Bang? Ada. Terus holder kiri kanan ya? Kanan pakai itu di merek Cina tuh guys ya. Jangan ditiru guys. Kurang bagus harusnya. Kurang bagus. Cuman ini oke, cuman CNC-nya oke guys ya. Ini udah BTW ini motor udah enggak pakai kunci ya guys. Jadi langsung di sini udah langsung on ya. Kirinya pakai sementara pakai KDC karena yang bilet belum datang. Blok kok bilet maklumin dulu. Gas spontan UHU ini. TDR. Gas spontan TDR. Produk lawas sih. TDR. Terus apalagi nih? Ini nih. Handguard RCB. Itu motornya belum ada, itu udah produksi duluan. Ini soalnya produk lawas. Lawas. Sekarang kan udah murah-murah. Banyak banget yang begini. 50 ribuan. Tapi patah kalau saya. Iya. Habis jatuh, gak patah. Bengkong doang. Ini
kopling R25. Kopling udah pasti R25 udah paling enak sih. Terus panjang soalnya R25 tuh enak banget. Terus jalur yang di sebelah kiri itu pakai Cardinal. Cardinal. Jadi beli sepasang tapi kepake yang kiri doang. Nah, yang aku aneh juga, kenapa ini speedometer nih masih nemplok nih yang ori nih? Kenapa? Benernya udah enggak kepake. Cuman kan kalau enggak pakai speedo kan enggak tahu jalan kilometernya itu berapa jaraknya. Nah, kalau ganti oli yang bingung nanti. Oh, buat kan, jadi buat ini doang ya. Iya. Jalan berapa kilometer itu ya. Oh. Terus batoknya nih, batoknya serem banget nih, batok buta nih. Saya sih nanya ini batok ini. Batoknya banyak yang nanya. Sama juga dari Race Speed Shop, guys ya. Sama knalpot sama undercoilnya juga. Oh. Tapi yang undercoilnya lagi enggak pasang. Undercoilnya lagi enggak dipasang. Oh, ilmu dari mana ini? 1 bulan. Emang udah ada yang pasang apa? Enggak ada yang pasang. Coba. Cuman itu kan kalau ada, kalau misalnya nggak pakai visor 125Z, itu kelihatan gundul. Jadi dan ada speedometer juga ya? Ada speedometernya juga, jadi jelek. Jadi nggak pasangin itu. Jadi gitu guys. Nih ada salah satu part yang aku pengen banget tapi masih belum aku kebeli nih guys. Ini nih, master rem guys. Ini master rem apa nih? RCS 15 Brembo guys. Bukan Brembo Bukalapak, bukan. Brembo ori nih, senggol dong. Berapa sih barunya? Aku dapetnya second. Bukan second. Aku barter. Awalnya pakai? Awalnya pakai RCB S1. Terus tak barter pakai ini. Tukernya aku tukerin helm. Helm ini aku beli murah, tapi aku nggak suka, terus aku print ini. Sama si S1-nya itu di katut. Oh, S1-nya nggak? S1-nya sampai sekarang masih ada, cuman nggak tahu di mana. Oh, tolong dicari dulu ya, nanti S1-nya aku boleh lah masang di Alfa lah. Apalagi nih, foto titanium? Nggak semua. Ini ada ini yang keliat nih. Terus ini warna ungu. Di kokpit tuh rata-rata titanium semua. Ini nih ya, nanti aku kasih lihat. Kasih tengok. Nih, ini kan batok buta ya. Tapi Mas Vincent ini keluar malam masih bisa, guys. Oh, karena jelas. Ada lampu yang nyempil, tapi worth it banget nih lampu ini. Aku lihat reviewnya aja udah percaya bahwa lampu ini tuh bagus. Ini lampu apa nih, guys? Ini Duromoto X1. Duromoto X1. Satu lensa. Lensa itu cuma segini loh paling, guys. Iya, kotak gitu. Di bawah ini fairing lagi. Iya. Tapi sekop udah cocok banget gitu. Daripada bawaan motor malah lebih bagus itu ya. Lebih terang itu ya. Oh, ini nih. Pendinginan. Radiator Bipro. Radiator pakai Bipro. Kenapa enggak pakai KTT atau ITEC? Kalau KTT motong bodi. Ini lebar. Bodi ini dipotong. Kan aman. Lebar sampai motong bodi. Kalau itu kan motong tapi motong yang dalamnya doang kelihatannya. Oh gitu. Tapi ini bagus banget ya. Aman, gak pernah overheat kok. Sepanas-panasin mesin ya. Ya panas kalau kena macet, tapi gak pernah sampai overheat sampai radiator puncak keluar itu gak pernah. Aman. Nah, ini semuanya pakai RCB, tapi kok depannya pakai si wiper nih, guys. Kalipernya. Kenapa? Karena pas itu memang kalau kalian pegang mesin Samurai sama RCB ini, itu memang beda, bagusan mesin Samurai, guys. Juga udah pernah nyoba kalau RCB itu remnya, feel-nya mati rasa gitu, guys. Jadi kalau ngerem itu nggak bisa halus gitu. Kalau kalian ngerem pakai RCB, cet, itu langsung des gitu, guys. Oh, gitu. Jadi mendingan kalian komen aja apa emang bener, apa cuma perasaannya Mas Vincent doang nih yang kayak gitu. Kan itu kan selera ya. Selera ada yang kayak kalau aku senangnya gitu. Ada yang senang smooth, ada yang langsung pakem gitu sampai stupi gitu. Ada juga. Terus piringan. Piringan nih. Piringan RCB floating 300 mm. 300 mm. Itu ARC di Malay juga pakai itu. Oh, ini yang dipakai ARC. Juga pakai itu juga. Keren ya. Selain ini nggak ada lagi? Nggak ada setahu aku. ATC gitu nggak ada ya? Nggak ada, setahu aku memang pakai itu semua rata-rata. Sebenarnya yang penting aku pengen si titanium, tapi yang emang penting-penting banget sih yang kayak gini. Tapi kalau sampai ke baut gini kayak aduh. Kalau ini kayak enggak.
ya udahlah, minimal baut L aja ya, minimal baut L kayak gini ya mesin. Tapi bagiku pun juga kalau ini di titanium semua keramean. Kurang kan. Soalnya ini motor ya buat lebih ke style balap gitu loh. Tapi ya pengen ada titaniumnya lah dikit-dikit. Kalau misalnya kelihatan depan mata kayak di cockpit gitu kan seneng juga. Kalau jok ini pesen langsung apa orinya di seket? Standarnya di papras. Di papras terus pakai sarungnya HRB. Toplen memang enggak? Toplen ganti. Cuman udah mati separuh guys ya. Udah 6 tahun ya dia. Pakai yang 3-in-1 gitu. 3-in-1 CTA. Pakai 3. Oh iya. Apa? Kayak kepo sama mesinnya. Apa? Petletnya pakai Zetik 6R. Hah? Petlet Zetik 6R. Ori garansi. Orinya Zetik 6R. Ori Kawasaki. Ori Kawasaki Zetik 6R. Pernya doang. Perkletnya tok. Terus kletnya R25. Diameter berapa R25? Sebenarnya R25 itu setauku enggak 2019, tapi ini disesuaikan untuk untuk headnya ini 2019 gitu guys. Aku sebenarnya kalau ke empat tak tuh kurang sih. Kurang paham lah, kurang ngerti. Gitu. Spesialisnya dua tak guys. Ya enggak spesialis juga sih, enggak jago-jago amat. Injektornya pakai apa? Arasan juga. Stang pistonnya 4S1M. 4S1 tuh yang itunya pakai kodanil ya, kampas kupingnya ya. Terus rasio 6 speed. Oh iya, rasionya 6 speed. Moto One. Itu tuh full apa cuma ada yang 1 enggak. Nah, jadi guys, itu buat kalian yang penasaran, mungkin kalian lah ini mah motor yang di TikTok ini emang sering FYP banget sih aku ada juga. Ada lagi pertanyaan nih. Apa? Dari aku. Apa? Top speednya berapa? 155 selama ini aku pakai GPS. Tapi itu speed belum mentok. 155 itu belum mentok. Karena jalannya enggak ada. 155 tuh yang pernah Mas Vincent coba aja, tapi kalau jalannya panjang mungkin bisa lebih. Iya, bisa lebih gitu juga. Dan yang naik aku tuh setauku lebih berat badannya. Kemana nih temanku tuh bisa sampai 158. Beda orang. Beda joki. Gitu, ada lagi. Apa lagi? Kameramennya total modif berapa? Aduh. Kira-kira nih habis berapa duit? Ini benernya banyak yang minta nanya ini. Kurang lebih deh. Ya, benernya aku enggak ngitung ya. Sama sebenarnya semua orang tuh ya, yang motornya bagus, yang motornya hedon itu enggak pernah dihitung, guys. Jujur. Jadi, ini ada barang ini beli . Terus kita tuh lupa itu beli barang itu tuh berapa dulu tuh gitu, nggak diikutin gitu. Ya udah, total kira-kira aja deh, kurang lebih kira-kira. Yang aku bisa tahu cuma mesin ya guys. Mesin itu yang dihitung knalpot, terus semua mesin, termasuk ECU, termasuk radiator dipro, itu hampir 40 juta mesin. Mesin doang tuh. Mesin doang. WTF. Makan dong mesin doang. Satu tanah kafling guys. belum pelek, belum kaliper dan lain-lain. Aksesorisnya deh berapa berarti? Wah, ini aksesoris kayak lupa deh. Kira-kira nyampe 20 nyampe. 20? Ya. Lebih. Sekitaran. Ya. Kalian mungkin segituan. Mungkin kalian hitung sendiri lah. Tadi kan udah aku liatin nih sinematiknya mungkin. Lihat di onshop ini RCB yang kayak gini berapa, nanti kalian totalin aja deh. Kalian nggak perlu beli baru, kalian cari di marketplace Facebook banyak kan. Aku juga nggak semuanya beli baru. Biasanya lebih miring lah. Lebih miring lah. Oke lah, berarti total modifnya sekitar kurang lebih 60-an lah ya masuknya. Ya, sekitaran segitu lah. Sekitar segitu itu ya. Itu kalau dihitung sekarang ya, kalau dari dulu itu mungkin udah bisa berapa, soalnya yang mahal dari dulu aku tahu berapa, tapi nggak mau bilang. yang mahal tuh guys, trial and errornya. Nah, benar. Kalau orang udah tahu dari awal segini, kenapa ya dari dulu nggak beli langsung gini kan? Ya, benar kan? Benar. Gitu. Contoh ini ganti 5 kali. Tuh kayak gitu. Sampai akhirnya nemu yang pas. Gitu. Kalau dari dulu tahu itu ya. Ya udah, langsung ini. Iya. Bengkel aja nggak bisa nemu yang pas langsung. Nah, iya. Nah, itu guys. Ya. Trial and error ya susah. Karena ganti 5 kali. Ini aja mau ganti lagi nih, IDW nggak bakal pakai ini. Nanti lihat aja kalian. Kalau ada IDW, lah kok pelaknya beda. Yes. Gitu. Jadi ini seneng banget aku.
nge-review ini karena selain motornya hedon, aku ya seneng banget liatnya karena ini tuh tipe aku banget. Jadi aku itu mas, teko awal itu dari aku kecil senengnya nonton road race sampai motor aku dua ini nggak ada yang tercapai standar. Pakai underbone KP, aku pakai underbone, Satria pun pakai underbone. Karena emang mengarah ke sini ya ke road race dari dulu. Jadi aku ke rumah Mas Vincent itu seneng banget lihat motor kayak gini. Mungkin kapan-kapan kalau ada rezeki aku juga mau bikin juga MX King atau aku pengennya MX Old biar beda dari yang lain guys. Gitu. Nah setelah ini aku nggak ngerti nih, aku boleh coba keliling komplek apa? Boleh. Kita tes guys. Suaranya, kita tes boleh. Jalannya, kita tes drive kita, juga guys ya. Kita tes langsung aja ke Kenjeran ke Suramadu guys. Waduh, buset jauh banget. Enggak gitu juga. Jadi mungkin segitu aja buat yang kalian yang review motornya. Spare part dan motornya yang masang apa aja. Jadi nanti abis ini aku mau nyobain test motor drive. Sekalian kita cek sound motornya tuh buat kenapa apa tuh tadi R9. Ayo guys, kita coba aja dulu. Okay. Sorry guys.